Halo semua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Kole KN. Ini masih di bengkel Sumber Urip yang ada di Sumowono. Bengkel spesialis modifikasi L300. Baik itu bumper bagian depan, bumper samping, topi kabin, bisa merapat di sini. Alamatnya di Sumowono, sebelah timur terminal Sumowono, jalan ke arah Bandungan. Kira-kira dari terminal 200 meter sebelah kanan jalan. Kali ini saya akan mengecat pintu bagian belakang karena memang sudah lama sekali dalam keadaan kurang terawat. Dan kali ini kita lihat untuk proses pengaplasan ini, nanti kalau dicat biar kelihatan bagus. Dan ini kita juga akan mengoper ban bagian belakang, karena untuk bagian sebelah kiri itu ini sudah halus, dan ini saya rasa ini masih layak pakai. Tak cuma saya mau mengoper ke sebelah kanan. Coba kita lihat untuk yang sebelah kanan. Nah, ini sebelah kanan bagus. Akan kita oper nih. Dan sekalian untuk kali ini kita akan memasang spoiler samping ini. Dan sekarang masih dalam tahap itu, nanti akan dicat. Ini dalam tahap finishing. Akan kita cat hitam saja nanti. Untuk proses pengecatan ini sedang langsung. Tahap proses pengecatan ini tipis-tipis saja. Cat hitam dof. Untuk pengecatan spoiler ini sudah kelar. Sekarang tinggal pengecatan pintu. Ini sebelumnya dihaluskan kembali. Untuk pendempulan yang telah lama ini. Thank you.
ngono wae. Ini untuk pintu dulu buatnya juga di sini sekitar 5 tahun yang lalu. Tapi memang sengaja untuk bagian atas ini saya carikan yang orisinil. Jadi di tempat ini juga bisa menerima pesanan pintu mobil L300 pickup. Ini terbuat dari plat bordes. Kalau pintu yang bawaan itu kalau saya buat membawa muatan material itu mudah rusak. Jadi ini kondisinya 5 tahun seperti ini masih bagus. Cuma ini catnya saja yang rusak. Untuk bagian dalam ini seperti ini. Ini di tempat ini juga bisa membuat pintu belakang. Selain membuat aksesoris modifikasi untuk L300 seperti yang kita lihat di depan kita, ada topi kabin yang baru proses. Tepatnya di Sumowono, bengkel Sumber Urip, Jalan Raya Sumowono Badungan. Proses pengecatan ini sengaja yang penting berwarna hitam, karena untuk kelanjutannya akan saya kasih ini apa, lapisan spotlight. Alhamdulillah ini kita tinggal proses pemasangan. Dan ini untuk cat juga sudah kering. Ini tinggal pasang. Dan ini memang sengaja tidak saya buat cincing, karena itu terkendala oleh tabung angin klakson. Sementara ini untuk permanen. Semisal kita melewati jalur yang ekstrim, terpaksa kita harus melepas. Nah ini pakai baut. Ini untuk yang sebelah kiri. Ini baru selesai dipasang dan untuk proses pengencangan. Dan ini untuk bagian bokong.
Nah, besok akan kita lapisi lagi pakai spotlight. Alhamdulillah sudah clear. Alhamdulillah ini untuk proses sudah selesai semua. Besok tinggal bagian depan, tapi di lain kesempatan. Dan itu ada juragane variasi Norcolis nomor 1 jos. Nah, tuh. Ini bisa kita simpulkan untuk kemarin itu saya beli dari tukang rosok itu 150. Dan untuk ongkos rehabnya itu sekaligus pengecatan ini cuma sekitar 500.000. Ya, alhamdulillah ini masih irit lah daripada kita beli yang baru. Demikian untuk video kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe biar channel ini terus berkembang dan bisa terus memberikan informasi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.